siap semuanya. Nama saya Sigit. Kebetulan itu masih newbie sih di Python, cuma karena kebetulan proyek terakhir soal data analisa, saya pas diajak untuk misi di sini. Saya misinya pengen tentang analisa data. Sebetulnya masih bisa disambungin sama soal CAD tadi kan. Yang terakhir, data-data dari OpenStreetMap bisa di download, bisa di datang analisa, mungkin bisa pakai pandas ini nanti di Python. Fokus kita di sini pertama adalah soal pandas, pengenalannya, lalu pandas basic, lalu selanjutnya langsung ke live review aja. Nanti saya langsung pakai iPython MacBook. Di sini saya analisa datanya dari IMDb, data-data film. Kebetulan mereka menyediakan data-datanya untuk di-download, tapi memang ada license-nya untuk tidak buat komersial sih. Jadi pertama tentang data analisis. Jadi data analisis ini gunanya adalah untuk pertama adalah memberi kita informasi yang berguna tentang pattern atau tren suatu kumpulan data. Jadi misalnya tadi kan OpenStreetMap misalnya udah banyak diisi data, ribuan data, lalu mereka sudah menyediakan juga untuk download. Lalu kita juga misalnya case-nya kita mau pengen tahu misalnya ada berapa hospital di Jakarta, misalnya begitu. Nah, dari database-nya si OpenStreetMap yang di download, kita bisa pakai data analisis untuk menjawab pertanyaan itu. Data analisis juga biasanya dipakai untuk suatu aplikasi, misalnya STEM, misalnya tadi contohnya, misalnya dia pengen tahu nih, misalnya ada pelanggan paling banyak itu datangnya pas weekend atau weekdays gitu. Nah itu misalnya kalau misalnya dia datanya disimpan, bisa data analisa juga dari situ. Selanjutnya pandas. Jadi pandas itu adalah data analysis tools di Python, di open source. Singkatannya panel data system, kalau nggak salah. Ini sejak 2009. Kalau nggak salah dia awalnya yang pengembangnya adalah perusahaan finansial. Jadi buat internal data lalu di open source kan sama mereka. Saat ini kurang lebih 30.000 Python Python code. Jadi udah cukup siap untuk production dan udah banyak dipakai di perusahaan. Kelebihannya pandas itu sama kayak di kita main-main data di Python, dia cepat dan intuitif. Seperti kalau kita main data di Shell ya, di Python kan cukup menyenangkan. Nah itu sama sih. Lalu gunanya pandas pertama adalah mining data. Mining data itu kayak mengubah format data dari satu ke yang lain. Jadi misalnya di OpenStreetMap kita mau ubah datanya ke database kita, lalu misalnya kita ubah ke SIPI misalnya. Lalu kedua adalah cleaning data, misalnya kita pengen remove duplikasi atau data-data bot misalnya dari suatu data. Lanjutnya juga bisa analyzing. Kayak tadi contohnya misalnya pengen menjawab satu pertanyaan, misalnya tadi kan misalnya kalau di Zoko pengen tahu produk mana nih yang paling laku, warna apa. Nah itu bisa pakai pandas juga. Selanjutnya bisa modeling data. Dan juga pandas ini juga setelah kita analisa data, kita proses di pandas, dia juga mendukung convert ke bentuk lain. Jadi bisa kita plotting jadi chart dan lainnya. Atau misalnya kalau kita misalnya pakai kan udah banyak JavaScript library chart yang datanya pakai JSON. Nah, dia bisa convert ke JSON juga misalnya. Instalasinya, jadi pandas itu sebetulnya di atasnya NumPy. Jadi dia mau bungkus NumPy.
Jadi requirement-nya minimal sih 6 file aja. Terus Python-nya juga versinya minimal 2.6.8. Instalasi cukup mudah, tinggal pip install numpy sama pip install pandas. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang data-data di pandas. Jadi ada dua series, alias objek satu dimensi, lalu data frame, objek dua dimensi, dengan row dan kolom. Kalau series itu misalnya kayak dictionary di Python, kalau data frame itu misalnya kayak di Excel, basis data di Excel, jadi punya kolom, punya row. Jadi series itu contohnya kayak tadi array list atau kolom di table. Jadi setiap item di list di series itu dia punya indeks untuk setiap itemnya. Dia juga bisa menyimpan data yang berbeda-beda. Dan juga langsung di pandasnya nanti dia mendukung operasional convert ke dictionary, JSON dan lainnya atau CSV. Lalu data frame itu row dan kolom isinya. Jadi kalau disamakan mungkin kayak Excel spreadsheet atau database table. Jadi sebenarnya kalau data frame ini juga bukan gabungan dari series yang memiliki kolom yang sama. Tapi tiap-tiap kolom ini bisa memiliki tipe data yang berbeda juga. Dan juga data frame ini juga bisa di-convert ke tipe data yang lain. Lalu indeks ini jadi setiap akses memiliki indeks. Jadi kalau misalnya di list di Python kan indeksnya dari 0 sampai n kan ya. Jadi indeks ini digunakan untuk fetch lookups sama kayak di list atau dictionary di Python atau data alignment dan juga join. Pandas sudah mendukung banyak operasi. Jadi ada group by, ada di SQL, ada bisa merge, bisa join dan agregate juga, reshaping, floating with matplotlib itu jadi kayak bisa bikin chart, lalu juga ada UTools jadi dia bisa mendukung convert udah ke text, CSV, JSON. Kalau HDF5 itu kayak semacam external data, kayak semacam NoSQL. Jadi kalau misalnya, kalau sebelumnya ini kita misalnya punya data CSV, kita masukin ke pandas. Selanjutnya kalau misalnya pengen kita pakai selanjutnya ke depan-depannya, biasanya disebutnya ke HDF5 lebih cepat. Jadi nggak usah ngambil CSV lagi. Oke, slide-nya habis sampai sini aja. Jadi selanjutnya saya ada live review. Oke, pandas, iPython notebook. Ada yang tahu iPython notebook? Jadi kayaknya tulus yang paling menyenangkan Python saat ini. Selanjutnya saya pakai MDBPY, cuman sebenarnya ini tools yang saya pakai buat convert data IMDB sih. Jadi di MDB bisa di download datanya di situ. Cuman dia bentuknya masih text file, nggak jelas format standarnya. Cuman IMDBPY ini udah menyediakan parsing data, bisa diekspor langsung ke database. Jadi kalau yang belum tahu iPython notebook, iPython mungkin udah tahu iPython ya. iPython itu kayak level di Python biasa, cuma dia lebih banyak fungsinya. Nah, iPython notebook ini lebih canggih, dia menyediakan web interface. Kelebihannya banyak sekali. Kalau misalnya kita kan kalau di Python cukup menyenangkannya sih, kalau kita mau ngetes script, ngetes langsung di level kan langsung ketahuan hasilnya. Tapi kalau kita exit kan udah hilang tuh hasil tes kita. Nah, kalau di iPython notebook bisa di save. Canggihnya itu dan dia juga macam-macam. Kita lihat aja langsung. Jadi cukup kalau misal cukup pakai pip iPython notebook, pip install iPython, lalu kalau udah kita tinggal jalankan iPython spasi notebook. Nah ini jadi dia menyediakan web interface untuk Apple di Python. Nah ini di sini listnya ada hasil yang udah saya save.
sedikit tentang iPython, jadi sama kayak di konsol aja sih, jadi langsung kelihatan hasilnya. Oke, jadi ini pet-pet saya udah bikin, jadi bisa di-share. Ya, nanti kita analisa hasilnya seperti apa. Pertama, untuk menggunakan pandas, kita tinggal plot pandas import bintang. Kalau ini contohnya, sebetulnya mestinya sih plot import pandas S, PG misalnya. Kalau bintang kan nggak bagus, jangan untuk contoh. Saya pakai itu dulu aja. Selanjutnya saya ada beberapa operasi NumPy untuk random aja sih nanti. Jadi saya import NumPy SMP. Selanjutnya PyPlot ini untuk plotting. Jadi kalau misalnya di IPython output. Dia udah punya macam-macam key. Jadi kalau mau saya menjalankan, tinggal shift enter. Misalnya ini saya mau ngetes untuk plot ini. Nah, jadi langsung bisa kelihatan juga di sini hasilnya. Ada di dalam list service ini yang hasilnya adalah true. Lalu untuk misalnya mengambil data sama kayak di list juga, selanjutnya ini juga
input datanya bisa langsung di Xeneri. Selanjutnya, tadi kan sebelumnya saya bikin indeks, indeksnya nggak ada yang F. Nah kalau di sini, jadi kalau misalnya yang indeksnya nggak ada datanya, hasilnya bakal nan kalau misalnya lagi pandas. Nah jadi satu-satu, jadi dia bisa ngecek apakah jalan dulu atau bukan. Nah ini kelihatan, jadi kalau misalnya nan hasil adalah true. Nah, misalnya kita mau filter yang kosong itu kita hilangkan. Nah, kita ingin dapatkan, maka dapat F. Nah, selanjutnya adalah dua pena, itu gunanya untuk menghilangkan nan tadi. Jadi selain itu juga pandas mendukung proses kalian ini dinali atau misalnya pakai slicing kayak di dictionary pattern biasa. Ini soal IPython, jadi IPython ini kalau kita mulai manualnya tinggal tanda tanya. Nah, nanti kelihatan manualnya. Jadi lumayan misalnya kita pengen coba-coba satu lebih dari. Oke, selanjutnya kita masuk ke data frame. Nah, data frame itu kumpulan series boleh. Jadi ini misalnya saya bikin dengan ada tiga series, sama dengan random 6, sama yang C juga sama, cuma yang B ini jadi saya kali 3, masalah juga 6 juga di sini juga. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Kalau data frame itu yang sini, sisi ini sebutannya indeks, kalau yang di atas itu kolom. Oke, jadi operasinya sama kayak di dictionary juga. Saya indeks ini gak ketemu kolomnya. Nah, kalau di IPython ini langsung kelihatan exception-nya juga. Nah, untuk mendapatkan indeks di data frame, kita ada fungsi namanya S. Jadi ini misalnya 0, maka hasilnya adalah yang indeksnya 0 ini. Selanjutnya IX, IX itu untuk label indexing. Sama juga, cuma dia bisa mendukung 2 indeks sama kolom. Jadi ini 2 dan 3, jadi hasilnya adalah. Jadi di sini berbagai macam data operasional yang kurang lebih sama kayak di dictionary sih. Data frame kita bisa mengambil indeksnya.
atau kolomnya aja, buka kolomnya. Ini jadi kita indeksnya kita bikin dari address ke tanggal. Dia juga mendukung kolomnya kita bisa custom juga. Cuma karena ini misalkan kita bikin kolomnya ABC, cuma karena di sini nggak ada D, sedangkan di kolomnya kita D, maka isinya dalam nol semua, alias nol. Terakhir ini adalah pembuatan data dictionary master bit. Jadi kalau misalnya kita pengen ubah ke data frame, hasilnya adalah data adalah sepan seperti data, semua ini bentuknya adalah dictionary. Ada pertanyaan? Ada nomor sampai yang mau disini? Ini masih iPython notebook. Iya, nanti kalau ini saya ngomongin data IMDb. Nah, IMDb itu nanti dari SQL. Cuma ini emang basicnya dulu aja sih, supaya nanti tahu. Mas, ya cuma kalau import OS terus hapus file juga bisa tapi ya. Iya, bisa semuanya. Kalau mahasiswanya akses hapus file. Iya. Jadi jangan komen itu pun bisa. Ya. Dia nggak ada visualisasi tertentu ya untuk mencegah itu ya. Sayangnya, setahu saya sih belum ada. Jadi udah ya minimal sih bintangnya di VPS ya manggil. Jadi ini misalnya bisa jalan rekomend Linux langsung. Jalanin pakai Docker. Iya, bisa pakai Docker gitu. Atau ada itu enggak apa virtual box yang udah nyalain kok udah ada iPython-nya gitu. Pakai Docker itu. Yang tadi itu ya Docker. Iya. Bikin virtual box sendiri pakai Tangerang dan teman. Iya. Kalau Tangerangnya cuma di Mac, kalau di Ubuntu enggak usah pakai Tangerang. Cuman pas saya pas sebenarnya juga dapat proyek data analisis dan emang tadi juga pakai itu sih, mau pakai itu cuman ternyata nemu ini ya udah masuk. Saya baca-baca sih klaimnya lebih cepat mas, cuman nggak tahu betul apa. Jadi klaimnya sih lebih cepat karena ini gimana kan. Saya juga nggak tahu betul. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan lagi kita masuk permainan data IMDb. Jadi saya nggak kasih lihat proses itu kalau data IMDb-nya. Jadi saya di sini udah masukin datanya ke database Postgre. Saya cuma tinggal ngambil datanya aja. Ini yang kedua ini cuma connect ke Postgre biasa aja. Lalu yang ketiga ini kita query dengan datanya kayaknya cukup banyak jadi agak lemot. Ini kelihatan prosesnya panel bersih jadi lagi proses. Nah, ini udah selesai.
Nah, selanjutnya kita tinggal data-data ini kan masih di usulnya si Cycle ini. Nah, kita tinggal masukin ke data frame-nya si Pandas. Metodenya gampang sekali, tinggal face all semua datanya. Kita masukin ke fungsi data frame. Nah, untuk kolomnya di sini untuk manggil hasil nama kolomnya hasil query SQL-nya maksudnya di sini maka select namanya. Ini kita nanti ini saya jadikan nama kolom di data frame-nya. Jadi code-nya menjadi seperti ini. Ini datanya udah masuk. Jadi kalau misalnya terpanas cukup cepat, tadi walaupun datanya banyak ya SQL-nya. Nah, ini kita lihat dulu datanya seperti apa. Lihat datanya kelihatan cantik table gitu kita batasin aja 59 misalnya. Nah di sini kelihatan data-data yang DB-nya sih. Sebenarnya ada banyak ya, ada segala macam. Misalnya ratingnya masing negara gitu juga ada semuanya. Cuman di sini saya ambilnya cuma nama filmnya, rating, port-nya, generasinya, jenis ininya, terus ada negaranya, terus tipenya, jadi ada movie, TV series, sama tahunnya. Selanjutnya kita akan main-main di data itu aja. Oke, sebelum kita main operational data, jadi sebelumnya mesti datanya mesti di-perform dulu. Jadi di sini kelihatan datanya ada yang tipe objek. Jadi kalau objek ini, misalnya kita mau pakai plot ini nggak bisa. Jadi mesti analitik sama force ini nilainya udah pasti angka. Kita convert dulu dari objek. Nah selanjutnya ini 112 aja. Jadi misalnya jadi di data frame ini untuk slicing-nya kita bisa pakai titik terus namanya misalnya slicing-nya si data frame. Nah, karena datanya banyak, saya ambil dikit aja. Nah, ini jadi misalnya data-data program yang rating-nya di atas 7. Cuma sayangnya masih kelihatan film-film aneh, soalnya kelihatan ini yang font-font-nya kecil juga termasuk. Kita masukin ke data frame-nya.
ini, cuman nggak gitu, ternyata sebenarnya ada banyak, nggak cuma sandal golf aja. Yang kita mau sebetulnya tanggal filmnya adalah yang paling bawah ini. Bisa juga jadi opasinya adalah pakai dan. Oke, selanjutnya kita masuk ke data analisis lebih jauh. Ini kita saya bagi jadinya. Jadi kan ada yang tipenya macam-macam. Ini saya tertariknya sama yang movie sama TV aja misalnya. Lalu saya masuk ke data variabel yang lain supaya gampang. Saya kasih
Oke, okay, jadi ini asus pertama adalah saya pengen tahu base rate at movie per tahun. Di sini ini contoh aja, jadi saya mengambilnya 2003 dulu aja sebelumnya. Ini hasilnya adalah film-film tahun 2003 yang memiliki vote-nya di atas 2500. Nah, ini kita pengen tahu yang paling maksimal itu, yang paling tinggi itu ratingnya siapa sih? Jadi ada query namanya AppMax, itu gunanya untuk itu. Tinggal ini adalah value ini adalah ratingnya tadi AppMax. Lalu kita jadi kalau misalnya AppMax ini hasilnya adalah indeksnya. Jadi ini indeks 0, bukan data yang kita inginkan. Jadi kita mesti searching data baik indeks yang dihasilkan itu pakai IOM. Yang hasilnya adalah film ini. Selanjutnya ini saya base rate movie-nya. Jadi ini kalau tadi 2013 saja, ini saya semuanya. Ini saya masukin yang font-nya tinggi 500 minimal. Nah, untuk masing-masing raw data ini saya masukin namanya ada apply. Jadi apply ini kayak semacam map di Python, jadi operasional untuk masing-masing raw data. Ini saya masukin fungsi yang menghasilkan nilai tertinggi. Kayak tadi contohnya di atas ini kan menghasilkan tahun 2013 menghasilkan filmnya kali ini yang berbunyi. Jadi kalau ini jadi menghasilkan film mana yang paling tinggi dalam setiap tahunnya. Nah, ini selanjutnya. Jadi misalnya kita hasilnya nggak mau table, kita pengennya langsung kelihatan analisa pakai chart. Nah itu di pandas ada fungsi namanya plot. Plot ini pakai matplotlib. Jadi dari hasilnya tadi kan masih ter variable di plot 1. Jadi ini kelihatan tahun 1896 misalnya adalah plotnya yang paling tinggi adalah 3513. Nah, lalu kita pengen tahu perjalanan masing-masing plot ini dalam tiap tahunnya. Itu kita tinggal pakai fungsi plot. Nah ini jadi kelihatan dibagi per tahun ke jumlah plot ini. Nah, jadi kalau misalnya kalau personal data kita mesti pakai SQL, kalau kita buat dictionary kita bikin plotnya segala macam. Kalau pakai pandas kita cukup cepat. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya mas, pernah coba itu nggak? Tadi kan kalau saya lihat kalau punya kayak MATLAB atau SPSS yang di Python kan gitu ya, benar nggak? Iya, maksudnya kayak NumPy. Iya, kalau kan kayak
sama aja sih. Ya mungkin kalau saya bisa tadi nambah sedikit, kalau pakai Python berarti kan kita bisa langsung jadiin ini sebagai program web yang menghasilkan peluang, kalau Python kan nggak bisa gitu, benar nggak? Iya betul, jadi kalau misalnya Python kan bisa di sesuai kita mau dibawa kemana ya, mau ke aplikasi desktop atau aplikasi GUI gitu. Dari pengalaman loading data dari SQL data misalnya ke internalnya Pandas seberapa efisien ya kita pengen jumlahnya besar gitu. Kalau tadi kan ini tuh mas 200 ribu. Nah ini juga di laptop saya udah lumayan cepat jadi emang sejauh ini sih saya pakai emang cepat. Kalau kita pakai NumPy sendiri nggak cukup ya diurap oleh Pandas itu memberikan banyak. Iya, tambah-tambahan tool aja sih mas. Sebenarnya operasional juga di dalamnya NumPy tadi misalnya gitu. Terus data type juga pakai NumPy ini. Ya. Sebenarnya dia nambah-nambah fungsi juga. Yang terasa yang paling memudahkan tuh apa ya? Data slicing ini sih kalau menurut saya ngotolin data. Terus sama yang tadi global bisa juga join. Jadi satu lagi saya di Python notebook ini juga punya kelebihan. Jadi kita bisa bikin function custom. Kalau tadi misalnya kan mau pakai matlab kita coba JPEG. Saya bikin fungsi custom namanya chaps, jadi dia sama kayak MicroGrid cuma dia pakai tabel JavaScript kayak chat. Jadi hasilnya adalah JavaScript chat. Cuma ini kalau datanya banyak jadi di bawahnya jadi nggak lama. Maksudnya jadi minimal sih bisa 10 tahun aja nih. Jadi ini betul-betul JavaScript. Buat fungsi charge-nya di mana tadi? Iya, jadi sebetulnya ini aku aja simpel aja sih, kayak kita pakai JavaScript biasa. Jadi ya hasil report-nya itu saya ubah tadi sendiri, kalau saya input ke charge-nya. Kalau melihat code-nya definisi dulu. Ini saya bikin script, saya masukin ke startupnya iPython, jadi kalau di load ketika iPythonnya tinggal aja. Selanjutnya kita pengen ngomongin tutorialnya. Jadi ini ceritanya adalah jumlah tipe-tipe film dalam satu tahun.
kebetulan tahunnya dari 1896. Cuma ada tipe 1 gelap pesawat aja. Terlalu pendek. Lalu jadi di sini kelihatan data historinya. Jadi tahun 1920 misalnya udah ada macam-macam. Jadi di sini saya pengen tahu rata-rata rating untuk tiap tipe film itu berapa. Jadi di sini kelihatan misalnya action itu rata-rata film ratingnya dalam tipe mana. Selanjutnya ini jadi sama kayak di atas, jadi jumlah rating rata-ratanya untuk tiap tahun, cuman saya pengen yang quote-nya di atas 2500, saya kelihatan yang performanya bagus. Tapi di bawahnya saya pakai metode yang sama untuk TV juga. Kalau di sini kan datanya masing-masing nih. Kalau misalnya pakai plot microfilm bisa langsung digabung. Nah ini jadi mobil saya bisa dulu aja. Jadi misalnya kita melihat plotnya si film. Nah ini hasilnya misalnya. Jadi ini bacanya file itu apa-apanya 7.75. Selanjutnya TV. Kalau ini hebatnya dia langsung digabung. Ini TV-nya datanya yang kosong, jadi hasilnya kurang. Jadi saya mau tunjukin datanya bisa digabung. Ini lanjut aja, jadi ini adalah saya pengen buat tahun, tapi by